dianjurkan kita pada hari Idul Fitri itu menggunakan pakaian yang baru, ya, pakaian yang baru, tidak harus putih, tidak harus putih, baru. Tapi kalau baru putih ya lebih bagus. Tapi kalau baru tidak putih, beb, tidak apa-apa. Ya tergantung couple, ya. Nyonya minta pink, beb. Ya, ya wis. Yang kayak pink, kalau di mana? Timbang kok lahir Raini Lungset kalian dia, yuk kasih tua lebaran sampean ya. Asih ini, uskosa asih asian. Seperti lebaran nyonya mesem, aman, aman. Wis timbang hari urung lebaran lahir sampean ya. Wis aja pati komentar. Nyonya jalur ijo ijo, nyonya abang abang, nyonya ungu ungu, pink pink. Warna kunyit kunyit ya, melok biain, paran kelire melok ya, tergantung couple ya, dengan anak-anak ya, tergantung couple, tergantung kapelan. Maupun turun sampean ning kok akhir warna-warni. Waduh, iki akhir enggak sedo lebaran iki, beb ya. Jajan kaplos ning langsung ya. Oh Yesus. Hanya Idul Fitri itu kita wajib mengeluarkan zakat fitrah saja, tapi juga ada anjuran untuk kita itu tausiatul iyal ya, untuk mengeluarkan rezeki lebih pada malam hari raya dan hari raya. Nah, itu uangnya dilebih, Pak, ditum. Ya, malam lebaran atau hari lebaran kita dianjurkan untuk ngetum, ngetum uang. Istri yang biasanya dapat 20.000, lebaran munggah noleh tambah siji 200. Nah. Mun ya, si biasa 200, beb, 2 juta, iya. Kasih uang lebih. Anak biasanya kita sanggoni sekolah itu 10.000, lebaran ditambahin 0 siji 100. 50.000. Ada uang lebih begitu ya. Kemudian ponaan-ponaan kita kasih 20 ta, 30 ta, 50 ta, ya tergantung THR. THR cair ake ya 50. Ngepres iki, beb, ya 20.000 ya. Aduh, ngepres teman 10.000, Pak. Yang penting ada uang yang kita keluarkan. Karena Rasul sallallahu alaihi wasallam beliau mengatakan dalam riwayat, sesungguhnya dalam surga itu ada rumah, inna fil jannati daron yugalu lahu darul farah. Nah, itu di surga itu ada rumah namanya darul farah, la yadkhuluha illa man yufarihu sibyan, tidak bisa masuk ke rumah itu kecuali orang yang menyenangkan anak kecil. Anak kecil itu senangnya dikasih apa, beb? Dikasih uang. Ngasih anak kecil uang saja masuk surga, apalagi ngasih kiai, kan begitu. Oh iya, itu harus cerdas itu. Bukan ngasih Habib, ngasih kiai. Men Habib, beb, tau saya tanya lagi ya. Begitu, jadi antum harus yang pinter ya. Karena hari itu adalah hari bahagia, hari bahagia. Ya, ojo bil barokah, salaman nangis-nangis. Nah, iki. Saporana, beb, saporana. Saporana-saporana cuma Habibnya digosok songot itu ya. Pipi cuma hasil songot itu tak ya, kosongan ini ya, kelendi gitu, cuma oleh songot gatel pipi ini ya, kurang main ya, tak usah songot pon, sampein kondisikan gimana yang stabil. Ngasih anak kecil saja dakhala jannah gitu ya, apalagi ngasih orang-orang yang soleh gitu, apalagi ngasih orang-orang tua ya, kita ngasih orang tua kita, bapak ibu ikut DKI ya, bapak ibu dikasih, mertua beb dikasih. Mertua aku ngamuan, beb, ya tetep ya. Apalagi mertua singapian dikasih. Yang hidup atau yang sudah wafat, gitu ya. Sebagian salaf itu kalau punya orang tua atau mertua yang wafat, itu mereka tetap ngasih almarhum yang sudah wafat ketika lebaran. Dengan cara apa, beb? Disedekahkan. Pahalanya diniatkan untuk yang sudah wafat, gitu. Diniatkan. Diniatkan. Atau biasanya diberikan sarung, gitu ya. Kalau habaib kita tuh beli sarung, nanti dikasih nama Syekh Fulan, Ustadz Fulan, tapi pahalanya diniatkan untuk almarhum orang tuanya. Sehingga almarhum itu juga lebaran gitu, dapat bagian. Karena sedekah yang diniati untuk yang sudah wafat itu sampai gitu, sampai. Jadi yang zahir dan yang batin hasol semuanya dapat. Nah, itu adalah anjuran juga pada hari saat lebaran. Nah, semoga bisa sehat afiat ya. Rezekinya lancar insyaallah barokah ya. Hari raya Idul Fitri bisa tampil maksimal ya. Dianjurkan kita pada hari Idul Fitri itu menggunakan pakaian yang baru, ya, pakaian yang baru, tidak harus putih, tidak harus putih, baru. Tapi kalau baru putih ya lebih bagus. Tapi kalau baru tidak putih, beb, tidak apa-apa. Ya tergantung couple, ya. Nyonya minta pink, beb. Ya, ya wis, nyonya pink. Kalau di mana? Timbang kok lahir Raini Lungset kalian dia, yuk kasih tua lebaran sampean ya. Nyonya mintanya warna ungu, beb. Kurang maco, beb. Ya, sampean gaya ungu, nyonya mesem, itu maco.
daripada sampean gawe kelambi abang ketok kereng kayak banteng iki gawe kelambi ungu, iki kelambi ungu sampean abang nyonya mencurang worong sampean kasih tomaco ya lemes ojo ngono ta akhir worong lebaran wis apa jare nyonya, nyonya jaluk kuning kuning, nyonya ijo ijo wis nurut ta biyen asine wis kosa asin-asian seperti lebaran nyonya mesem aman wis timbang hari worong lebaran akhir sampean ya wis aja pati komentar nyonya jaluk ijo ijo, nyonya abang nyonya ungu ungu, pink warna kunyit ya melok biyen paran kelire melok ya tergantung kapel ya dengan anak-anak ya tergantung kapelan opo turu sampean ning kok akhir warna-warni waduh iki akhir gak sida lebaran iki beb ya jajan kaples ning omah langsung ya oh yes sampe ndak tahu sih gimana rasanya lebaran worong itu ya. Allah paling selamat insyaallah nggih ya insyaallah hari bahagia bagi kita semua ya semoga Ramadan yang sisa diparingi kuat diparingi rezeki yang sehat afiat yuk kita sambung silaturahmi yang pedot-pedot disambung yang zahir maupun yang batin yang ada yang hidup disambung yang sudah wafat juga diparani di kuburannya silaturahmi bapak ibunya yang sudah wafat diparani saya punya orang tua beb sudah meninggal ada di luar kota pulang oh setahun sepisan ayo diparani orang tua yang sudah mati di kuburannya diparani orang tua saya jauh beb mana Surabaya Tuban Lamongan Malang Probolinggo Gresik pulang mertua orang tua didatangi walaupun sudah wafat karena itu bentuk tali silaturahmi kita karena mereka nunggu lebaran itu ditunggu sebagaimana kita lebaran menantikan kedatangan begitu pula mereka juga menantikan kedatangan ya kata Habib Ali beda orang yang cuma dikirim tok sama yang disambangi itu beda santri kalau cuma dikirim tok ya seneng tapi kalau santri dikirim plus didatangi masya Allah begitu pula guru-guru didatangi seneng didatangi pas dikirim iki bagi-bagi dawa umur ya sehat afiat insya Allah sampai lanjut seudon bi aku gak lebaran di Banyuwangi saya hanya menyelamatkan para guru-guru yang lain ya aku gak lebaran Banyuwangi loh yo aku di Malang aku gak di Banyuwangi oke Habib kode-kode enggak saya enggak lebaran di sini makanya saya wani ngomong ini ya semoga sampai dikasih cerdas okay? Gak cuma cerdas tok pici saya ke insya Allah ya sehat afiat rezekinya lancar kabeh insya Allah nyambung silaturahmi dohir batin supuro nih minta maaf memang biasanya minal aidinnya nanti lebaran tapi karena mumpung ketemu di pengajian gak apa-apa sudah kita takdim minal aidin al-faizin al-fakir minta maaf gih selama sebulan ini ngajar mungkin ada beberapa hari ini ngajar mungkin ada omongannya gak enak atau penyampaian yang kurang pas atau pembahasan yang kita bahas itu kurang tepat ya mohon koreksi dan mohon diingatkan kurang lebih saya mohon maaf yang sebesar-besarnya minal aidin al-faizin